Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali lagi di channelnya Arizona. Kali ini kita akan melihat beberapa bunga Astropitum Asterias. Salah satu kaktus bulat dengan bintik-bintik warna putih dan memiliki bulu. Kaktus ini cukup menarik karena benar unik. Selain itu juga bunganya sangat cantik. Ukurannya bunga juga besar. Nah, ini ada yang sudah berbiji. Nah ini banyak sekali ya variasi bentuk Astrofitum asterias itu. Nih ada yang ada bintiknya banyak, bintiknya banyak seperti sobekan kertas ini dinamakan super kabuto. Kalian tanpa bintik-bintik ini namanya asterias biasa. Nah yang bintiknya kecil-kecil namanya cuma kabuto. Nah ini juga super kabuto, warnanya putih-putih. Nih putihnya juga sangat banyak ada yang ingat nggak teman-teman tanaman ini mirip dengan apa mirip dengan hewan yang ada di laut ya namanya juga asterias atau landak laut nah ini dia mirip dengan kalau saya sih lebih miripnya bukan ke landak lautnya ya tapi ke cangkang landak lautnya nah ini banyak sekali variasi bintik-bintiknya semakin warna putihnya semakin tebel-tebel harganya juga semakin meningkat loh nah ini kita kasih contoh nih Nah, ini landak laut yang ada di laut sama ini cangkangnya mirip kan ya? Oke, kita kali ini akan panen bijinya Astropitum asterias yang ini adalah Astronudum namanya. Nah, ini kalau biji sudah matang ditandai dengan kulit bijinya sudah meletek atau membelah seperti di video itu. Nah, tuh teman-teman bisa lihat dia sampai mau jatuh bijinya karena keberat isinya biji cukup banyak dan biji astropitum ini ukurannya juga lumayan lebih besar nah ini salah satu contoh bijinya yang sudah matang biasanya ada dikerumunin semua juga nah kita buka bijinya ini ukuran bijinya segini ini lebih besar daripada biji e, gimnocalisium ya gimnokalisium bisa sepertiganya bijinya astro ini baik kita masukkan ke dalam toples biasanya saya panen biji kemudian saya masukkan ke toples seperti ini kemudian saya tunggu 1-2 hari setelah kering baru saya tanam atau kita semai seperti itu nih bijinya lumayan gede-gede baik kita pisahkan dari kulit isinya dalam satu seed pot itu cukup banyak biji nah, untuk jenis astro ini memisahkan biji dari kulitnya cukup mudah pakai alat tusuk gigi juga bisa. Nah, ini udah bersih, kita buang. Nah, ini sisa-sisanya yang ada di pohon astronya jangan lupa dibersihkan. Nanti supaya tidak mengganggu kalau dia mau berbunga kembali. Nah, ini udah kita ambil. Ada bekasnya tapi nanti bekasnya juga tertutup sama bulu-bulu lagi. <tuh> ini bijinya seperti ini. Cukup banyak ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya, 25-an lah palingnya. 20-25 biji e, biasanya bisa lebih gendut dari ini, jadi isinya biji juga lebih banyak, nah ini saya kasih contoh yang sebelumnya atau kemarin sudah kita semai biji astropitum asterias juga kita cukup banyak semayan ya, cuman masih kecil-kecil kemungkinan ini umurnya 1-2 bulan, saya juga lupa detail waktunya, nah nanti kita ambil aja kita buka Ini dia, oh iya, sampai lupa. Tanaman ini asalnya dari Meksiko, sama dari Amerika Serikat. Dulu dibawa oleh penghobi-penghobi di Indonesia, kemudian dikembangbiakkan di Indonesia. Nah, ini salah satu biji yang telah tumbuh banyak sekali. Ini dalam satu seed pot kemarin, itu Kemu karena seed potnya gendut, jadi bijinya banyak. Ini dalam pot ukuran 10 cm, Tuh, dan untuk untuk ini sekian ya. ya terima kasih Jangan lupa subscribe. subscribe